Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Ustazah Ira. InsyaAllah pada hari ini saya akan sambung tutorial bahagian yang ketiga berkenaan dengan Adobe InDesign. Hari ini saya akan menjelaskan bagaimana nak placing PowerPoint, nak membuat carta organisasi di dalam Adobe InDesign dan nak export ke PDF, PNG dan sebagainya. Baik. Sebelum ini saya telah menjelaskan bagaimana kita nak setting master page, nak setting page, membuat paragraf, ya, yeah? Membuat paragraf saya dah ajar, dan saya juga telah menunjukkan pelbagai menu di sebelah kiri ni, ya, yeah? Kita nak pressing words ke dalam ID, nak pressing Excel dan juga nak pressing PDF. Baik, pada hari ini saya akan tunjukkan bagaimana kita nak memindahkan dokumen PowerPoint ke dalam ID. Baik, caranya kalau kita ada file, ini PowerPoint saya, ya. Kalau ada file, kalau kita nak masukkan ke dalam ID, kita hendaklah menyimpan ataupun savekan dokumen PowerPoint ni ke dalam PDF, berbentuk PDF, ya, siapkan kepada bentuk PDF, kerana secara directnya ID ni tidak boleh membaca terus file PowerPoint. Okey, contohnya kalau saya press terus, ya. Baik, saya mencari file carta graf graf UPSR saya di dalam bentuk PowerPoint, tak ada. Kalau tengok di sini, saya telah menyimpan dokumen saya. Saya telah menyimpan graf UPSR tadi dalam bentuk PowerPoint di dalam dokumen ini. Tetapi bila kita buka melalui ID, tidak dapat dibaca. Cuma yang dapat dibaca graf UPSR yang saya telah simpan ke dalam bentuk PDF. Okey. Jadi bagaimana nak simpan PowerPoint ke dalam PDF? Senang aja. Okey, cikgu tekan save as. Carilah di sini, save as type ni, cikgu carilah PDF, ok, di sini. Ok, bila cikgu tekan PDF di sini, terus je save. Ok, dia akan masuk ke mana tempat yang kita nak save lah. Sekarang saya telah pun menyediakan dalam dokumen saya. Haa, ni ya, ada dua. Satu, graf UPSR dan satu lagi graf UPSR juga berbentuk PDF, yang ni berbentuk PowerPoint. Tadi saya dah tunjuk, bila kita place, okay, nak mencari file PowerPoint di sini tak jumpa. Okay, tak ada. Jadi, kita hendaklah memindahkan file PowerPoint kepada graf, kepada PDF. Okay, sekarang saya open. Okey, saya ulang sekali lagi. Kita buka place. Kita dah simpan dah dokumen PowerPoint tadi ke dalam bentuk PDF. Sekarang kita tekan PDF ini. Pastikan cikgu kena tick show import option. Okey, cikgu kena tick show import option. Kenapa? Okey, bila saya buka di sini akan terpapar slide yang telah kita savekan dalam bentuk PDF tadi. Baik, kita boleh ambil all. Kalau kita ambil preview page, maknanya yang keluar nanti dekat sini satu je, muka surat. Tapi kalau kita ambil range, kita ambil kesemuanya. Sebab saya punya PowerPoint tadi 6 muka surat. Jadi, kita ambil semualah. Kalau nak ambil all pun boleh, nak ambil range pun boleh. Okay, sekarang saya klik. Nampak. Dia dah keluar yang pertama. Baik. Cikgu tekan, okay, buat kotak. Kalau cikgu nak kotak tu memanjang, okay, kalau kita tekan macam ni je. Kalau ni sekarang ni saya bentuk landscape, ya, saya punya dokumen ni. Kalau cikgu tekan je, okay, terus tadi ya, semula cikgu tekan. Baik, dia tidak sampai penghujung. Macam mana nak sampai penghujung? Cikgu kena tekan shift. Semula ya. Oh, dia dah masuk. Saya dalam bilik. Baik, ya. Okey, dia dah masuk banyak tu. Saya delete, saya undur balik.
Okey, semula ya. Sekarang cikgu tekan shift. Okey, tekan mouse jangan lepas. Dia akan pergi semua muka surat landscape ni. Okey, sekarang dia masuk. Ya, berbeza kalau filter tak tekan shift. Okey, contohnya saya tak tekan shift, dia hanya berbentuk kotak, dia tak habis sampai hujung. Okey, sekarang cikgu mesti nak kotak ni penuh kan? Okey, tekan shift, tekanlah sehingga habis ke kotak hujung. Okey, preskan dia. Dia dah di situ. Okey, saya didik balik. Semula ya. Baik, cikgu tekan shift. Tekan lama sampai habis penjuru. Okey. Dia akan masuk di tengah macam tu. Baik, tak apa, nanti kita adjust. Okey, ada 6 muka surat tadi. Saya akan pergi ke muka surat yang seterusnya. Sebab tu saya kata pilih ke 6-6 muka surat tadi. Dia akan pergi sana. Sebab saya tak tekan, saya tak tekan shift. Okey, dia jadi macam tu. Beza kalau saya tekan shift, dia akan ikut mouse kita ke mana kita nak pergilah. Okey, penuh. Yang ni tak tekan shift, yang ni tekan shift. Baik, tekan shift. Tekan kotak. Masukkan. Okey, dia masuk. Satu lagi, tekan shift. Tekan kotak. Okey, dia masuk. Habis. Ya. Yeah. Jadi macam mana kita nak centerkan dia, saya dah ajar. Okey, tekan fitting, ambil content to frame. Dia penuh. Okey, tekan fitting, fitting tekan belah kanan. Baik, ambil fit content to frame. Okey, sekarang kenapa jadi macam ni? Sebab kotak kita tadi. Masukkan. Ini kena adjust manual lah. Okey, semula ya. Fitting content to frame. Okey, dah jadi. Baik, tekan fitting contents to frame. Ini pun tadi dah terkeluar ya, sebab kita tu tadi. Okey, boleh just. Baik. Sekarang dah masuk PowerPoint kita. Ya. Yeah? Baik. Senang dia kan? Okey, kita padam ya. Okey. Seterusnya saya nak tunjukkan bagaimana kita nak buat catak organisasi. Baik, dalam majalah saya yang dulu ada beberapa sahabat kita yang PM macam mana nak buat catak organisasi ni. Baik, sekarang ni ini contoh yang saya siap buat ya. Nak tunjuklah macam mana nak buat yang ni. Okey, ni ya. Baik, bagaimana kita nak buat catak organisasi ni? Okey. Yang pertama, saya kecilkan. Baik. Kita tengok yang pertama. Okey. Yang pertama, kita kena buat tajuk lah. Macam biasa, ya. Saya copy. Cikgu boleh buat sendiri, ya. Tajuk tu senang je. Ambil tulisan. Just tulis je. Okey. Ataupun, cikgu ambil teks ni. Saya dah ajar. Terus je tulis. Buat kotak. Tulis. Okey. Adalah SK apa pun kan. Okey. Saya dah buat ni. Saya nak ringkaskan. Baik. Perkara seterusnya, cikgu boleh buat garisan. Okey, garisan ni sebagai guide cikgu lah. Okey, macam saya simpan garisan ni. Okey. Ini kita tarik di tengah. Nampak garisan merah tu? Okey, garisan merah tu menunjukkan dia di tengah. Okey, sekarang dah center. Sekarang, cikgu boleh guide. Okey, klik di bahagian pembaris ni. Klik 2 kali. Akan keluar satu garisan. Okey. Di sini pun boleh keluar satu garisan. Kalau cikgu nak guide daripada tepi pun boleh juga. Klik 2 kali akan keluar garisan. Okey. Keluar garisan. Boleh bawa ke sini. Contohnya garisan cikgu nak samakan line apa tu? Tulisan ke apa-apa kan? Okay. Sekarang ni garisan ni sebagai guide kita nak apa tu, nak samakan gambar dengan tulisan apa semualah.
Baik, seterusnya macam mana nak bina kotak? Okey, ambil ni rectangle tu ni, dia ambil atas. Cikgu binalah kotak. Okey, bina kotak ya. Baik. Sekarang garisan dia nipis kan? Cuba tebalkan, ambil 3. Okey, sekarang garisan dah tebal. Baik. Garisan dah tebal. Okey, kalau lah kata kita nak warna putih, cikgu ambil ni. Ya. Letaklah warna putih. Okey, sebelum ni saya dah terangkan yang di yang berkotak ini adalah bingkai, yang ini adalah dalam. Okey, yang ini adalah luar, stroke dia, yang ini adalah dalam. Okey, sekarang kita nak yang di luar tu berwarna putih. Ni dah berwarna putih dah ni. Ya, dah ada warna putih. Cuba saya besarkan. Terkecil lah. Okey, dah ada warna putih. Cikgu boleh besarkan lagi. Lagi besar, lagi nampak putih dia. Ni yang dalam line biru ni, sebenarnya dia tak ada warna ya. Dia hanya tunjukkan ada satu line lah. Kita gunakan kotak ni, kita klikkan kotak ni. Tapi bila kita putusih nanti ke dalam PNG ke apa-apalah, dia tak ada warna putih ni sebenarnya. Ya, tak ada warna biru ni. Maaf. Baik. Seterusnya kita nak masukkan warna dalam kotak ni. Okey. Yang ni, ya, yang ni. Kita klik ni. Baik. Kita klik, kita klik warna. Sekarang kita nak ambil warna. Warna apa ya? Biasa kata warna biru. Ha, dia terus masuk. Ya, pastikan kotak di depan ya. Kotak yang bagi isi dalam ni di depan. Dia dah masuk warna biru. Okey. Baik. Pilih aja dia macam tu. Okay, sekarang kita nak bina line. Kontrol tambah ya kalau nak besarkan. Okay, sekarang kita bina line ni. Kalau cikgu nak letak line, okey, ambil garisan ni, letak betul-betul kat tengah, tekan shift. Kenapa tekan shift? Supaya line kita akan sama. Okey. Kalau tak tekan shift, contoh saya tak tekan shift, dia akan bengkok-bengkok. Ada masa dia akan lari. Macam ni. Okay. Ini dia lari lah ni. Haa, ni tak sama. Sebab tu saya kata tekan shift. Baik. Seterusnya, kita cuba tebalkan garisan kita. Cikgu nak berapa tebal? 3 lah ya. Okay, 3 dah tebal. Haa, nampak. Okay, nak ubah warna garisan pun boleh ya. Okay. Sekarang ni kita ambil garisan yang melintang. Ambil mula daripada sini, tekan shift. Terus pergi ke guide tu. Okey, dah dapat satu garisan. Okey, macam mana nak tebalkan? Pergi dekat stroke tu, tebalkan. Baik. Dah dapat kan? Ha. Okey, macam mana nak bina garisan kecil ni? Senang je macam tadi juga. Okey. Pergi. Tak dekat ni, dekat mana kita nak point dia. Tekan shift. Tekan satu. Okey. Pun sama juga kita tebalkan dia punya garisan. Baik, sekarang dah ada. Kita tak tengah-tengah ya. Okey. Yang ni kita copy je sebab kita dah siap kan. Okey, kita copy paste. Buat dia punya rangka dulu ya, letak tengah-tengah. Okey. Copy lagi. Paste. Okey, tak di sini. Buat yang ini. Cikgu boleh copy lah. Ya, garisan tadi apa tu? Sekejap ya. Okey ni ya. Copy. Baik. Paste kan. Okey. Mari.
Okey. Ataupun lebih senang, cikgu ambil kedua-dua ni, garis yang kecil ni dengan ni. Ni dipanggil dah group. Okey, copy dengan dia punya frame sekali. Senang. Nampak? Dia dah ada sekali dengan tiang yang atas tu. Susunnya. Kalau di garis tu, sama lah. Okey. Paste lagi. Okey, cuba besarkan ya. Okey. Ni memang tak sama sebab tadi kita buat tak sama kan. Okey, saya cuba undur balik. Saya undur balik eh. Ataupun kita delete semula. Okey, sekarang kita betulkan dulu yang asas ni. Tarik, bagi sama. Nampak tak dia punya tu bagi sama. Kita letak ni. Dia punya tengah ni sama dengan ni. Baik. Kita tarik ni pakai mouse. Ni dah group. Ya. Semula saya buat. Okey, tekan mouse. Kena garis yang kecil tu. Okey, dia dah jadi grouping. Sekarang bila dah grouping, senanglah. Kita paste dia. Dia dah ada grouping dia. Okey, cikgu paste je. Okey. Satu lagi. Saya kata kena ada garisan. Kenapa saya buat garisan ni? Supaya kiri kanan kita center. Okey, kan? Nampak eh? Baik, yang ni, yang bawah ni pun sama juga. Cikgu guna je garisan atas ni. Copy. Pastekan dia. Okey. Pastekan ke bawah dia. Jauh sikit eh. Yang ni cikgu boleh tarik. Jangan lupa tekan shift, tarik. Lepaskan shift. Okey, cantumkan dia. Macam tu. Baik, di sini kita sediakan ruang sedikit untuk menulis apa kita nak tulis nanti kan. Tulis nama. Okey. Terusnya tekan paste. Sorry. Tadi saya paste apa tu? Garisan. Buat sekali lagi macam tadi juga. Okey. Tekan copy. Tekan paste. Nampak? Batang tu sekali kita ikut dia. Okey. Kalau ni besar kita boleh kecilkan. Tak ada masalah ya. Mana jadi dua ni. Okey, kata bahagian bawah cikgu nak kecilkan. Okey. Selectkan dua-dua sekali. Tekan copy. Tekan paste. Baik, dah dapat. Okey. Baik, seterusnya cikgu boleh buatlah ya. Buat sehingga habis. Saya nak ajar macam mana kita nak. Okey, kalau ni tak sama, grupkan dia ya. Grupkan. Okey, kita boleh angkat dulu sekali. Ini contoh ya. Panggil dia sama. Baik. Sekarang kita dah buat frame gambar. Kita nak masukkan gambar. Okey, cikgu tekan. Placekan gambar. Baik. Okey ya. Sekejap ya. Okey, gambar ni saya telah buang dia punya background di Photoshop. Nanti saya akan buat tutorial bagaimana nak membuang latar belakang Photoshop, latar belakang pada gambar menggunakan Photoshop. Okey, sekarang saya klik gambar ni. Ini dah transparent ya. Okey, dah masuk. Macam saya ajar tadi, kita fittingkan dia content tu frame. Macam tu. Okey, katalah tak berapa nak sesuai, kita adjust je. Okey.
Dah masuk gambar. Baik. Sekarang saya nak tunjukkan gradient ni ya, kotak ni. Macam mana nak bentuk kotak gradient tu? Okey, cikgu ambil rectangle. Okey, ambil rectangle. Buatlah bentuk kotak. Baik, sekarang cikgu pilih gradient. Gradient ni macam mana nak ni? Ha, macam mana tukar sini? Cikgu pergi dekat menu sebelah sini, dia tulis gradient. Baik, dia ada dua pilihan. Sama ada radial. Radial maknanya dia punya kuning tu di tengah. Okey, ataupun ambil linear. Linear ni kuningnya di tepi, dia bawa kecerahan. Yang ni boleh adjust. Ya. Yeah? Baik, cikgu nak tukar warna kat sini. Klik kat sini. Ambil je color banyak kat sini. Cikgu nak tukar warna apa? Okey, boleh buka ni. Nak ambil library pun boleh. Nak tukar warna hijau. Okey, hijau. Katalah kat sini cikgu nak warna hijau dengan kuning. Okey, tukar kuning. Ataupun terpulang pada gabungan. Kalau nak tambah, klik dia tambah. Okey, dia jadi tambah. Okey, dia dah tambah kotak warna dekat situ. Katalah kat situ cikgu nak cerah sikit. Kat sini nak biru. Okey, kat sini nak. Kata lab ni cikgu tak suka, ambil RGB. Ambil kat sini. Okey. Ini boleh main. Okey. Boleh adjust semua ya. Sekarang dah jadi macam tu. Tapi biasanya gradient tak perlu banyak warna. Dia dalam dua warna je. Bukan je. Okey, kalau kata tak nak yang ni. Delete. Okey. Ya? Buang je. Tarik je keluar. Tak nak kan? Tarik je keluar. Ambil, tarik. Kalau nak, tambah. Okey. Mana dia tadi, kotak saya dah hilang dah tadi. Okey, kita buat balik ya. Ambil rectangle, bentukkan kotak. Okey. Sekarang dia dah jadi sendiri sebab kita dah pilih tadi kan. Baik. Katalah tak nak warna biru, cikgu nak warna kuning. Dia boleh pilih warna ni ya. Katalah agak RGB ni senang. Okay, cikgu nak kuning. Ni kena klik. Kena klik ya. Kalau tak klik dia tak pergi. Kita ambil radial. Tadi kata kita ambil linear kan. Okay, kata nak yang ni. Nak tukar kuning. Ambil kuning. Okay, yang ni saya nak tukar putih. Dia jadi hitam pula. Jadi putih. Macam tu lah. Okay. Yang ni pun boleh main berapa darjah kita nak. Okay. Jadi kat sini kalau nak tambah tulisan, tekan je teks. Kita tambah tulisan. Contohnya, one. No. Syah. Okay. Boleh je kat sini. Baik. Sekarang ni kita dah siap organisasi. Contoh ya, organisasi dah siap. Cikgu nak export dia. Okay. Saya belum ajar lagi cara nak export. Baik. Sekarang cara nak export ialah cikgu pergi dekat export. Okay. Ni organisasi yang saya nak export tadi lah. Okay. Kalau cikgu nak PNG, ambil PNG. Kalau tak nak PNG, nak PDF. Okay, PDF, ambil PDF print ni lah. Ya, yeah, PDF print. Ambil yang ni, terus save. Okay, dia akan jadi bentuk PDF. Kalau nak JPEG pun, ambil lah. Dia akan jadi bentuk JPEG. Kalau nak PNG, akan jadi bentuk PNG. Okay. Ni banyak bentuk. Kalau nak EPS, kita nak buka dekat PowerPoint pun boleh. Dekat Illustrator pun boleh. Okay. Jadi sampai di situ saja saya tunjukkan bahagian yang ketiga ni berkenaan dengan bagaimana kita nak pressing PowerPoint. Yeah, kalau nak press PowerPoint, perlu kita pindahkan dokumen tu kepada PDF.
ya, dan seterusnya bagaimana kita nak membentuk organisasi, nak buat organisasi dalam ID ni nampak senang ya. Dan lebih menariklah kita boleh settle kepada PDF ataupun PNG. Okey, dan selepas ni saya akan terus masukkan tutorial Photoshop bagaimana kita nak membuang background. Okey, ni contoh saya dah buang background. Ya, asalnya gambar saya tunjukkan ya. Ha ni. Okey ni ya. Asalnya gambar kartun ni dah buang background jadi macam ni. Dan asalnya rencana saya dah buang background. Ni putih ya, tapi sebenarnya kalau kita masuk dalam PowerPoint ke mana-mana dia akan jadi hilang lah background tu. Ataupun burung ni saya dah pindahkan kepada bentuk warna ni. Nanti saya akan tunjukkan dalam tutorial yang seterusnya, iaitu Photoshop. Jadi sekiranya ada masalah, cikgu boleh PM saya ya dekat Facebook ataupun boleh join Telegram saya. Jadi sampai di situ saja tutorial ID, dan moga ianya bermanfaat untuk semua cikgu, dan gunakanlah InDesign untuk memudahkan kerja-kerja cikgu. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.